Ya ampun, Besti. Emang deh, kalau ke Tebet Jakarta Selatan itu gudangnya kuliner viral. Kali ini Tashanti dan Shannon nemuin roti kukus viral yang ada persis di depan Rusun Tebet Jakarta Selatan nih. Tuh lihat, antriannya aja udah panjang banget nih buat nungguin roti viral yang satu ini. Langsung aja yuk kita ikutin keseruannya. Roti pamur, katanya pamur tuh panjang umur. Ini kalau ya, makan panjang roti ya? Panjang umur, panjang rezekinya. Oh, panjang rezeki. Mantap. Oke, boleh lihat dong enggak rotinya seperti apa? Boleh, silakan. Oh, wow. Benar. Oh, jadi Besti, ini tuh rotinya roti kukus. Mm-mm. Rasanya ada berapa varian rasa nih, Mas? Ada 21. 21? Iya, betul. 21 varian rasa. Iya. Wow, aku mau coba varian-varian yang favorit, termasuk yang asin juga yang manis. Oke, siap. Dan bakso bakarnya ya. Oke, siap. Oke, Besti, kita tunggu aja pesanan kita, karena masih lama nih, 53. Yuk, kita nunggu dulu deh, Teh. Jadi, kalau Besti mau kesini, wajib banget buat ambil nomor antriannya nih. Karena mereka cuma nyetok sesuai dengan jumlah nomor antriannya. Oh ya Besti, mereka ini baru buka di jam 5:30 sore ya, dan makanannya ready di sekitar jam 6 sore. Nah, di sini tersedia banyak macam varian rasa, mulai dari yang asin sampai yang manis juga ada loh Besti. Pokoknya komplit deh. Jadi Besti bisa bebas mau pilih yang mana. Eits, tapi hati-hati, jadi kalap mau pesen semuanya. Kalau Tashanti dan Shannon mau pesen yang bestsellernya nih, ada roti abon, tuna, American pizza, jagung susu keju, taro, dan juga keju mozzarella. Sesuai dengan nama rotinya, yaitu roti pamur alias panjang umur. Selain roti kukus, di sini juga ada bakso bakar jumbonya nih. Jadi baksonya tuh dipanggang dan diolesin bumbu kayak gini. Tusuk bakso bakarnya juga super duper panjang. Kita udah tiba waktunya untuk dapat pesenannya. Lumayan lama nunggunya. Weh, ya. Kirain akan lebih berkurang ya. Iya, ternyata betul. Masih tetap panjang aja. Masih panjang. Penuh aja. Nah, Masya ini nih Allah. Kita udah set ya. Ini komplit nih. Kita adanya manis, savory, dan juga bonus ada bakso bakar. Pasti kita mulai yang dari yang savory dulu. Asik. Ini punya Tete yang mana nih? Ini yang tuna. Wih, punya kamu apa ini? Ini namanya American pizza. Oh, oke. Okay. Iya, tapi mie-nya enak harusnya ya. Tapi yuk kita sikat aja. Yuk. Ini dapat manisnya nih. Ini pakai saus apa ya? Tapi sausnya tuh kayak manis dikit. Ini kayak barbecue sauce gitu. Iya. Terus ini ya. Si rotinya itu lembut banget. Mm-hmm. Rotinya lembut. Jadi dia tuh ya enggak cuma tuna, kayaknya ada juga kayak apa cheese-nya juga tuh. Nah, kelihatan nih. Kayaknya ada mayo-nya dikit itu. Ada mayo? Iya. Ada mayo sama tuna, tunanya agak pedas. Ya. Dan rotinya selembut itu, tunanya juga gurih banget. Besti. Ini enggak dibakar ya? Ini enggak dibakar. Tapi dikukus. Iya. Mari makan, Besti. Wah, tekstur dari rotinya tuh lembut banget loh, Besti. Dikukusnya pas sih ini. Rotinya yang fluffy bikin siapapun jadi jatuh hati deh, Besti. Jadi Besti, kalau kalian lihat tunanya tuh ada cabai-cabainya kayak gini. Ya. Itu ada rasa pedesnya, tapi yang nggak terlalu pedes banget. Jadi masih ada manisnya dikit, ada sama mayo sama cheese-nya. Iya betul, mayonya seger, ada asam-asamnya. Segar. Kamu gimana? Kalau punya aku kayaknya ini barbecue ya, sausnya. Dan ini kan harusnya American pizza agak berminyak-minyak dikit ya. Tapi tuh ini ada capsicum, jadi tuh punya aku nggak pedes sama sekali. Apa? Capsicum. Capsicum itu? Capsicum itu paprika. Jadi ini tuh tipikal roti tawar yang dikasih topping dengan berbagai macam varian rasa gitu, Besti. Wow, aku penasaran dengan rasa-rasa lainnya. Ini juga ada keju. Benar, kita ada keju. Ini kayaknya jasuke. Jasuke, iya.
Kita coba ya. Yang keju ini lebih ke asin apa ke manis menurut kamu? Coba, cobain aja Teh. Yuk. Mari makan. Dengan harga yang cuma belasan ribu aja, Besti udah bisa nikmatin roti yang super duper endul dan pastinya nggak mengecewakan nih. Gurih banget, lihat kejunya, creamy, rasanya lebih ke asin. Kalau ini jasuke, emang rasa sebenarnya susunya, dan ini menyerap ke roti nih. Oh, pakai susu? Kalau mozzarella kan itu lebih ke tekstur aja ya. Oh, ini lebih ke taste-nya, creamy dari kejunya dapat banget. Pantes aja nih rotinya viral, soalnya emang terbukti rasanya sedep banget. Kejunya melimpah ruah gini nih Besti, gak pelit sama sekali loh. Ini tuh aku suka ya, karena dia tuh toppingannya itu rasanya pas, gak lebay. Jadi, kan gak yang terlalu manis-manis banget atau gurih-gurih banget. Jadi balance sama si rasa rotinya. Menurut kamu kenyang satu kayak gini? Ini satu gini doang. Menurut kurang aku ya? Sih kurang ya, tapi itu kenapa kita ada banyak ya. Oke, nanti kita susul juga dengan bakso ya, Besti. Yuk, mari. Yuk. Rasa manisnya pas, gak yang giung dan berlebihan. Best banget nih pokoknya. Ayo, aku gak sabar pengen coba si ininya juga nih. Bakso bakar. Bakso bakar, yep. Wow. Kamu udah kenyang juga. Belum? Belum. Ya Allah, lanjut lagi loh. 3 roti dia. Belum. Ini yang abon. Abon sapi. Abon sapi ya. Yuk. Ini kayaknya dapat roti yang paling terakhir nih. Ya. Yep. Soalnya yang paling tebel. Yuk. Coba. Gak bisa berhenti. Enak ya? Enak, enak. Ini baru nih dapat. Ini dikombin sama bakso bakar kayaknya masuk karena ini kan savory ya. Okay. Bisa. Bisa. Coba ya. Masuk. Masuk ya. Savory-nya ditambahin sama savory lagi, emang mantap. Jadi, double savory. Double savory, double endulnya. Mantap. Lebih banget dan juga gampang dicopotin. Ini bumbunya enak ya? Kayak agak sweet chili oil nggak? Ya ada yeah. Oilnya juga, tapi kayak rasa kayak pakai bawang bombay gitu ya, gurih-gurih bawangnya tuh dapat banget. Tekstur baksonya tuh lembut ya. Ya ampun, Besti, ternyata bakso bakar ini tuh senikmat itu loh, bumbunya sih juara Besti. Kamu mau lanjut lagi? Apa mau kita kasih penilaian dulu nih? Soalnya ini aku Besti mau, di rumah nih pasti nungguin nih. Ini aku mau lanjut ya, tapi kita kasih penilaian dulu. Okay. Biar Besti-Besti gak harus nunggu lama-lama. Oke, Besti, langsung aja kita kasih penilaian untuk roti Pak Mur yang ada di daerah Tebet. Tepatnya pas banget di depan Rusun Tebet. Ya. Penilaiannya adalah Bikin lapar, upload.